Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la ba'dah amma ba'd. Sahabat kurma yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini kita masih dapat menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tidak, tidak lupa mari kita sanjung sajikan kepada junjungan kita yang insya Allah akan memberikan syafaatnya kelak pada yaumil akhir baginda Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang akan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baik, Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. Kalender umat Islam yang menjadikan peredaran bulan sebagai acuannya. Pada bulan ini, umat muslim seluruhnya yang sudah balik, yang sudah dewasa dan tidak berhalangan dengan keadaan syar'i, maka dia diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan suci ini. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan ini, insya Allah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam bulan ini, Umat Muslim dianjurkan untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya, untuk melakukan sunnah-sunnah seperti membaca Quran, seperti salat tarawih, dan lain sebagainya. Baik seperti yang sudah saya paparkan tadi, salah satu amalan yang kita kerjakan pada bulan Ramadan yaitu salat tarawih. Salat tarawih bisa menjadi wasilah penghapus dosa yang telah lampau. Sebagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang artinya barang siapa lail atau sholat tarawih maka dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini dosa yang dihapus yaitu dosa besar ataupun kecil. Kalau kita melihat secara tekstual, adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa dalam hadis ini hanya dosa-dosa kecil lah yang diampuni. Maka kita kesampingkan hal itu, kita melihat banyaknya dosa yang telah kita lakukan, yang telah kita perbuat, maka dari itu sebisa mungkin kita melaksanakan sholat tarawih pada bulan suci Ramadan ini. Karena selain pada bulan Ramadan suci ini, kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang bacaan zikir pada sholat tarawih. Bacaan zikir setelah sholat tarawih. Bacaan yang pertama yaitu Subhanal Malikil Kudus. Kita membaca sebanyak tiga kali. Dan doa yang kedua yaitu Allahumma inni a'udhu biridoka min sakhotik wa mu'afatik min uqubatik wa minka la uhsi thana an alaik anta kama Asna'ita ala nafsi. Dan dari dua doa tersebut, kita tidak dianjurkan untuk membaca secara jamaah. Adapun pada sholat tarawih pertama, mungkin kita bisa mengajarkan kepada jamaah sekali bacaan doa tadi untuk dilanjutkan kepada hari-hari berikutnya secara sendiri-sendiri. Kalaupun mau secara berjamaah, maka itu tidak masalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila hitafiq wal hidayah wal inayah, Nun wal kolami wa maesturun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh